Okey. Akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar tak suara jelas tak dekat kalau dengar boleh cakap dekat boleh ni dekat webinar chat tu. Jelas eh. Okey. Screen jelas tak? Nampak CQG demo kan? Alright. Okey, sebelum mula saya nak minta maaf sikit. Ada technical tadi tengah susun-susun tiba-tiba pop keluar blue screen pula. Nasib baik boleh lepas restart dia okey balik. Kalau kena hard disk korap ke apa ke tadi jenuh. Sekejap eh. Okey. Dan juga last week Jumaat. Minta maaf juga tak dapat sebab tak sehat. Tak apa sehat. Okey, hari ini kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua partisipan yang hadir. Malam ni kita akan go through untuk platform lah. Platform cara macam mana nak key in order. Dua platform yang kita akan cover adalah CQG dan GTS Ayers. Okey. Sebelum tu, saya bagi satu link dekat ruangan chat. Boleh simpan dan copy lah link ni. Ini adalah cara nak request CQG demo lah dalam dua minggu dia bagi demo bila dah register. Tapi masa register demo tu CPO tak ada tau. Dia ada boleh kita try untuk produk lain lah, crude oil ataupun soybean oil. Kalau live nanti dia akan ada demo lah. Dan kalau tak puas dalam masa 2 minggu, register sekali lagi lepas dia dah expired, tapi pakai email yang lain, yang pakai email yang sama. Kalau tak, dia reject lah. Okay. Sebab demo dia, data dia, dia CQG bayar dekat exchange. That's why dia tak boleh, dia limitkan lah penggunaan demo tu. So kalau kata nak apply, kena guna email yang berbeza lah selepas dah expired. Alright. Okay. First kita akan cerita pasal CQG. CQG ni adalah platform yang canggih, yang ada fees RM120 sebulan. Ataupun waiver dia 50 lot. Dulu 100 lot, sekarang 50 lot je dah dikurangkan separuh, start daripada April 2024. Okay. Dia punya lot ni dikira macam mana tau? Satu lot kita beli, satu satu position, satu order, kita buy, lepas tu kita sell, ataupun kita sell atau kita buy. Tak kira lah, sell dulu ke buy dulu ke, atau senang cerita kita entry dan exit. Untuk satu lot dia dah kira sebagai dua. Jadi maknanya sebenarnya 25 lot sahajalah. 25 lot yang mana kita trade entry dan exit. Accumulate dalam bulan yang sama. Kalau cukup, dia akan bagi waiver. So, RM120 tu dia tak tolak lah dalam bulan berikut, awal bulan berikutnya. So, dia kira waiver lah. Okay. Kalau tak cukup, baru dia tolak RM120 tu daripada account trading kita lah. Daripada account CQG kita lah. Okay. Suara hilang-hilang ke? Sebab ada yang komen cakap suara hilang-hilang. Ataupun connection Cik Salina je. Tak ada, semua okey je. Okey, cuba mungkin Cik Salina cuba masuk sekali lagi. Masuk balik. Mungkin connection issue personal lah. Yang menyebabkan dia hilang-hilang tu. Sebab so far so good. Yang lain semua boleh dengar dengan jelas lah. Okey. Alright, so itu sikit sebanyak tentang CQG. Dan CQG ni, kalau nak tahu, even Cikgu Wafi ke, trainer-trainer WR ke, apa semua pun memang pakai CQG lah, compare to GTS Ayers. So, adalah kelebihan-kelebihan dia yang saya akan explain sikit lah kejap lagi. Okay. So, bila kita apply demo, 50 lot ni, 50 transaction, betul. Maknanya kalau kita nak buat buy-buy-buy-buy saja 50 kali pun, tak keluar lagi pun, dia dah kira 50 jugalah. Tapi kalau kita gunakan satu lot beli exit, entry dan exit, so dia dah kira dua. So maknanya kalau 25 lot entry dan exit dah dikira sebagai 50. Dia tak adalah 50 tu adalah 50 lot sebab dikira per entry lah, per trade lah maksudnya. Okay. So bila kita apply CQG demo tu, dia akan bagi kita email. Dia akan bagi kita email dan dekat email tu lebih kurang dia macam gini lah. Dia akan bagi detail apa nama link untuk login yang demo ni. Lepas tu dia dah bagi ID macam CQG trial, macam saya pakai ni trial demo 4188. Lepas tu ada password yang dia bagi, terus masuk je login. And then dia akan jadi macam ni, adalah agreement yang akan keluar, so kita accept ataupun kita ada tour. Tour tu macam dia nak tunjuk dekat mana nak guna, dekat mana nak guna, dia akan tunjuk secara summary a bit.
So kalau nak tengok, tengoklah. Kalau nak skip, skip dan boleh terus refer dekat video saya ni. So bila dia keluar macam ini, dia keluar open ni widget. Sebenarnya dia, dia tak keluar macam ni. Kalau kita pergi home, yang asal dia akan keluar macam ini. Sebab tadi tu saya dah tertutup sebenarnya. Yang asal dia nanti dia akan keluar macam ni. Default dia, default dia. Okay. Yang dekat home ni. Yang ni. Okay, home ni. Yang ada star ni. Okay, so dia ni dia boleh kecilkan dan besarkan lah. Okay, so jangan serabut. Dia akan nampak a bit complicated. Tapi saya sarankan susun ikut yang apa yang saya akan buat lah. So lebih simple, lebih kemas. Tetapi benda ni custom. Benda ni custom. Jadi kena susun siapa yang rasa macam nak tukar sebelah kiri jadi sebelah kanan ke nanti ke, ataupun dia nak tambah additional punya features, additional apa-apa, boleh buat, tak ada masalah. Itu terpulang. Tetapi secara asasnya saya tunjuk macam mana. Saya terlupa, saya dah laju sangat sebab dah apa, tertinggal bas tadi sebab masuk lambat tu. Nak perkenalkan diri pun lupa. Okey, sebelum tu saya, sebelum saya sambung, saya kenalkan diri dulu. Saya, nama saya Ahmad Farizo bin Babu, ataupun dalam industri yang dah lebih kurang 15 tahun ni, orang kenal dengan panggilan Abah Fukon. Okey. Saya merupakan CFBR ataupun Remiser RHB Investment Bank lah di cawangan USJ Taipan Branch, Subang Jaya lah. Okay, lepas tu kita sambung. And then, pasal CQG ni, jangan jangan risaulah. So, kira anda boleh buat custom. So, saya akan tunjuk yang mana default yang terbaik untuk setup cara susunan dan sebagainya. So, kalau kata tak nak pening, malas nak godek-godek, nak explore lebih, nak susun ikut custom yang ikut preferences sendiri, boleh ikut follow je step saya ni nanti. Okay, so yang pertama, dekat quote ni, saya akan removekan dululah sebab dia punya quotes yang disusun ni adalah produk-produk dia yang banyak pening kepala lah. So kita dekat sini, kalau kita klik dia punya head ni, quote split sheet ni, dia ada button pangkah dekat sini. Okay, ada X. So kita pangkah je. Close and don't save. Lepas tu dia ada berlapis sikit sebenarnya kat sini. Dia ada APEC demo pula. APEC Asia Pacific ni pun kita pangkahkan. Euro demo pun kita pangkahkan. Okay, then kita pangkahkan juga komentari apa semua ni, tak perlulah. So kita buang. Then kita masuk balik. Macam mana nak masuk balik? Kita boleh pilih mana-mana tab dekat atas ni, nampak? Bila kita ada gambar plus ni kan. Add new widget. Kita nak klik dekat sini boleh, kita nak klik dekat sini boleh, dekat bawah ni pun boleh. Yang mana-mana ada button plus tu, dia macam Google Chrome ataupun Microsoft punya apa, apa Microsoft punya ni dipanggil apa, ha? Edge, lebih kurang lah. Dia ada button plus-plus tu kan, new tab selalu tu kan, ha? Dia macam gitulah cara dia nak tambah tab tu kat atas tu. So yang ni, bila kita tambah tab, add new widget, kita tambah, kita cari balik quote spreadsheet tadi tu yang kita dah buang tadi lah kat tepi tu. So kita tekan, kita scroll ke bawah, ataupun kita kita nak type pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita type dia keluar lah. So bila kita dah tekan, dia ada bagi view punya list lah yang dia dah memang sediakan untuk kita. Demo tu, demo Amerika, demo Asia Pacific semua kan. So kita create, klik new list. Okay, new list yang dekat bawah ni. Klik new list. Lepas tu dia ada keluar simbol kan, advance apa kan. Kalau CPO dekat dalam CQG, dia punya code bukan FCPO ataupun CPO, dia panggil MPO. So kita kena type MPO. MPO tu stand for Malaysian Palm Oil lah. Okay, so dekat sini nampak tak ada yang LN bawah-bawah ni spread, so kita abaikan, ambil yang MPO ni je. Dekat sebelah MPO ni ada button anak panah drop down ni, kita tekan, dia bagilah. So M adalah yang Jun ni adalah spot month, Julai, Ogos. So sekarang ni kita trade bulan yang ketiga, so is Ogos lah. Kalau 16 hari bulan nanti, 16 hari bulan hari Ahad, sehari sebelum bayar haji. So kita sepatutnya pakai, dah tukar kepada September lah, MPOU. Tetapi sebabkan dia jatuh pada hari cuti, so kita boleh tukar siap-siap 14 hari bulan pun tak ada masalah. Nak tukar 17 hari bulan pun tak ada masalah. Okay, so kita akan tukar kepada EU lah nanti, pada incoming weeks ni. So untuk sekarang ni kita maintain queue dulu.
Kalau dekat sini, kalau kata anda tak tahu pun kontrak yang mana, anda biar MPO pun tak ada masalah. Tak payah pilih yang bawah ni. Sebab dia akan bagi kontrak yang aktif. So, macam ni kan, saya tak pilih, saya pilih MPO saja. Dia terus keluar yang, dia terus bagi yang MPOQ 24 Ogos punya. Maknanya current contract yang aktif. Okay, tapi data tak ada lah. Macam saya cakap tadi, demo untuk palm oil tak ada. Data busa, dia tak bayar kat busa ke, ataupun busa tak bagi data untuk demo ke, saya tak pastilah. Tapi live nanti akan ada lah. So, untuk tujuan ni, kita akan pakai soya. Untuk tujuan nak tunjuk macam mana order dan sebagainya. Soya, kita type ZLE. Okay, ZLE soya kita masih lagi bulan Julai sebab dia dalam 2 minggu lagi baru expired, baru tukar kepada Ogos atau September. September terus rasanya sebab September yang akan lebih aktif daripada Ogos nanti. Dia pun foreign, soya dia lain sikit lah cara dia kira dia. Lepas tu kita masukkan crude oil. Crude oil CLE bagi dua lah. Crude light ni. Ni Max ada New York Merchandise Exchange. So crude oil sekarang Julai dah almost expired, so kita pakai Q lah. Okay, so kita tekan je okay. Dekat sini ada data eh. Nampak ada data. Soya dengan crude oil. Okay. Macam anda nampak dekat sini, sebelah yang tadi ni, dekat quotes ni, ada button warna biru sebelah dia. Macam ni pun nampak ada warna biru. Yang ni tak ada warna biru. Ni saya akan terangkan function dia untuk apa sekejap lagi. So sekarang ni kita nak susun balik ke sebelah kiri. Kita nak susun balik ke sebelah kiri. Dia tarik je balik header ni. Tarik balik pergi sebelah kiri. Nampak? Dia bawa balik ke sebelah sini tadilah. Okay, dia bawa balik ke sebelah sini. Lepas tu yang chart ni tadi akan maintain dekat sebelah kanan ni lah. So kalau kita nak kecilkan lagi pun tak ada masalah kat sini. Yang ni tak perlu. Yang ni volume. So kita boleh maintain daily 60 dengan 5 minit. Dan ni kita boleh tukar dia punya time frame dekat bawah ni ikut preferences. Okay, chart ni pula kita nak by tab macam gini pun boleh. Tukar-tukar. Nak tambah lagi pun boleh. Ataupun kita nak bagi dia side by side pun boleh. Kita nak bagi dia tiga macam ini pun boleh. Kita nak bagi dia jadi macam gini pun boleh. Tarik je header dia. Untuk kita susunkan dia. Ikut je bayangan dia dekat mana kita nak lepaskan dia. Okay. So kalau saya punya style, saya suka letak dekat sebelah-sebelah lah. Tarik boleh letak susun kat sebelah. So pilih macam itu lagi kemas lah. Ataupun kalau kata anda rasa tak puas, anda boleh besarkan sini. Maksimaskan dia sebagai full screen. Dah adjust nanti cat dia. Baru minimiskan balik lah. Baru untuk kita tujuan monitoring kan. Okay. Untuk yang sebelah kanan ni adalah order. Kita panggil trading ladder ataupun tangga lah sebab dia macam tangga-tangga kan. Ataupun dia punya nama dekat dalam ni HOT. HOT ni maksud dia hybrid order, hybrid order trading. Okay, so kita nak nampak dekat bawah ni sampai habis, kita tarik lagi. Nampak ni? Header ni kan? Tarik lagi, nampak? Nampak ni bayang kat sini. Kalau kita pergi kat bayang kat sini, dia akan pergi sini. Nak susun sebelah sini, sebelah sini. Ni kalau kalau saya tarik macam ni, dia sampai sini je. Saya ke bawah lagi sikit, bayangan dia tu sampai ke bawah sekali. Sampai sampai bottom. So, bila saya lepaskan, banyak sikit lah info dekat sini. Kita tak perlu scroll lah. Yang ni lagi satu depends dengan screen kita lah. Screen screen PC kita. Ada orang mungkin screen PC dia besar, ataupun laptop dia besar. Ada orang mungkin pakai tab ataupun screen dia kecil. Tapi kalau pakai tab tu biasanya lagi bagus pakai apps dia lah. Okay. So kalau kata screen kecil ataupun besar, anda boleh adjust dekat sini sebenarnya. Pakai pakai zoom ni. Okay, pakai zoom ni. Browser punya zoom tu memainkan peranan lah. Tapi kalau kecil sangat tak nampak, susah lah. Macam ni kalau saya tunjuk ke anda pun kecil sangat, anda nak tengok pun tak pun nampak. So saya besarkan lah. Okay, so saya buat 150 lah, senang nak nampak. Itu satu cara lah. Kalau dekat Google Chrome pun ada jugalah. So you pergi dekat dia punya browser tu, you just adjust dia punya zoom. So kalau kalau susunan tu kalau selagi nampak dekat mata, kalau kecil lagi lagi best lah, nak akan nampak banyak lagi lah ruang yang anda boleh susun. Itu ikut preferences masing-masing. Candle real time ikut trading view betul. Kalau buka crude oil Jun, sorry, crude oil Julai sekarang memang 7745 lah harga sekarang.
7748 sekarang ni. Harga ni live. Demo dia live. Untuk CQG, yes. Untuk GTS Ayers sekejap lagi, tak. Dia demo dia bermain dengan orang demo sendiri. Dia punya demo tu tak live. Tapi yang CQG live. Alright. So, macam saya cakap tadi, okay, button ni, apa tujuan dia? Button ni, okay, tengok eh. Kalau katakanlah anda mempunyai beberapa produk ataupun CPO Ogos dan mungkin CPO September anda letak sekalian. So kalau anda tukar, dia tak tukar tau. Nampak? Ini yang default tadi, yang end tadi. Tak ada pun kat sini. Tapi kalau anda letak ni sebagai biru, link dengan widget ni, bagi jadi sama warna biru. Tengok eh, saya birukan eh. Blue, link widget eh. Kalau saya letak yellow, dia tak tukar juga. Nampak? Kalau saya tukar biru, kalau saya tekan Q, nampak dia tukar Q. Q, Q. Semua dia tukar. So, senang. So, untuk kita nak chat, tak payah kita nak tukar satu-satu dan kita tak perlu adjust dekat tempat yang kita nak trade ni. Sama juga soya. Dia terus tukar chat soya semua. Chat soya, soya 5 minit, soya daily. Lepas tu, ini kalau kata tak nampak tadi, kena tekan rescale. Sebab kadang-kadang bila lower time frame ni, dia kita tak buka, dia lari. Dia dah lari, kita nanti nak cari berapa, kenapa tak ada chart. Tekan rescale. Dia bawa balik ke depan lah. Macam tu lah. Kalau daily tak apa, dia senang sikit. Sebab dia punya, apa ni, dia akan nampak dekat sini kan. Kalau 5 minit ni kadang-kadang dia dah lagi 100 point, dia dah tak nampak dah. Especially kalau 1 minit lagi lah kan. So, tekan rescale. Tekan rescale dia okey. Macam ni kan. Tak nampak kan. Saya tekan rescale kat bawah ni, dia bawa balik ke depan lah. Senang. Okay. Sama juga dengan yang ni. Yang ni kalau katalah dia ke bawah sangat kan, tekan rescale, dia bawa balik ke tengah, ke tempat tempat order ataupun price yang default ni lah, yang semasa lah, yang harga market lah. Okay, so untuk nak tukar kontrak pula kat sini, kalau anda klik ni, right click je, right click dia, klik kontrak ni, right click dia, remove, ataupun kalau nak tukar, replace je. Tak payah remove pun tak apa, terus replace dekat tempat yang sama. Tak payah banyak-banyak pun tak apalah, nanti confuse ataupun anda tertekan ataupun salah order kan. So masuk dekat sini, pilih balik MPO. Kalau tak ada, just type je MPO, dia akan keluar. So kita pilih yang next lah, lepas Ogos adalah September lah. So kita pilih yang ni, kita tekan OK, dia terus replace yang September. Okay, yang ni jelas eh. So far so good eh. Okay, so untuk tujuan ni, kita akan pilih crude oil untuk order. Lepas tu, alright. Apa lagi penambahan ni? Okay, penambahan yang seterusnya. Yang penting lah, yang penting eh. Bila kita pergi dekat sini, dia tunjuk dalam USD tau. Dia tunjuk dalam USD. So, kita nak bagi nampak dalam MYR. Sebab kadang-kadang bila ada orang, dia deposit 10,000. Okay, 10,000, tapi tiba-tiba dia nampak, kenapa duit dia 2,000 je, 2,000 lebih je. Sebenarnya yang dia nampak tu adalah dalam USD. Sebab kat sini ada USD sebenarnya, tapi kadang-kadang orang tak perasan. So, cara nak tukar dia, kita pergi dekat sebelah kiri ni. Kalau saya tekan dia punya expense sidebar ni, dia akan nampak macam ni lah, preferences ni. Tapi kalau saya tutup pun, saya tahu gambar gear. Gambar gear, preferences, kita klik. Nak tukar password pun dekat sini eh. Nanti bila kita dah call center untuk password pertama kali, dia bagi. Lepas tu kita tukar kat sini lah. Okay. Kalau untuk report currency tadi, dia bawah reporting. Okay, bawah reporting. Scroll je ke bawah. USD ni tukar kepada MYR lah. Malaysian Ringgit. Okay. Ini dia macam-macam ada lah. Anda nak tukar SGD ke, Thai Baht ke, even USD, USC ke, apa nama, SRP ke, BTC ke, Bitcoin ke, apa semua boleh. Tapi no point lah kan. So kita pilih ringgit Malaysia lah, senang. Okay. So kita tutup. So ni dalam ringgit Malaysia. Tengok, dah jadi 1.4 juta. Tadi 300, lebih kurang 300 ribu dolar. Demo dia bagi 300 ribu eh. Okay. So, kejap eh. Saya nak tutup dulu sebab tadi ada satu, semalam saya ada buat testing satu. Ada satu order nak tutup ni dulu. Takut apa nama? Liquidate ni dulu. Takut dia mengganggu, kejap lagi dia confusekan sebab dia bergerak benda tu. Okay. So, dah nampak dalam ringgit. So, itu satu. Tadi pasal quote spreadsheet, kita masukkan quote.
kita masukkan kontrak. Lepas tu kita tukar currency kat sini, dekat preferences ni. Soya dengan crude oil ni kira contohlah kita untuk nak fahamkan cara nak buat order lah, sebab CPO tak ada data dekat 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 demo ni. Kalau ada kita boleh tunjuk CPO. So cara dia samalah nanti, cuma produk je berbeza. Masa live nanti kalau anda trade nanti anda dah faham konsep cara nak order tu, applykan benda yang sama dekat CPO saja, tak ada masalah. Okay. Cik Tazmi boleh eh? Lepas tu kita masukkan account header summary. Kita pergi balik preferences yang tadi ni sebelah kiri ni. Gambar preferences, gambar gear ni. Kita scroll ke bawah. Sorry, bukan scroll. Dia dekat mana ya, kejap. Dekat sini. Dekat bawah reporting juga. Bawah reporting juga. Okay. Dia ada orders, position and balance in header. Dekat atas ni kosong tau. So, bila kita on kan dia, dia akan keluar dekat atas ni. Okay, sebab apa benda ni penting? Sebab dekat atas ni, dia menunjukkan summary kita, ada order ke, tak ada order ke, ada position ke, ada tak ada position ke, dia tunjuk dekat sini. So, senang. So, kita tidak melakukan mistake yang something yang kita tak aware. Contoh, bila kita ada position ataupun kita ada order, kita tak perasan. Contohlah, saya letak satu order. Saya buy limit dekat sini. Nampak ni ada satu. Mungkin kita tak perasan dekat sini. Mungkin kita tak perasan dalam order working ni. Order working ni, demo ada masalah eh. Sepatutnya bila saya queue ni, under working ni dia nampak. Tapi kita boleh tengok dalam order. Dekat bawah ni, working. Okay, order ni pun kena tambah. Yang ni default memang dah ada. Yang ni order ni satu, saya dah tambah siap-siap pula. Kalau kata tak ada, pergi je dekat sebelah dia. Type je order. Order tab eh. Order tab ni sebab senang, dia merangkumi semua. Dia nampak lah cancel punya status, fill, working, semua sekali. Pak punya order. So dekat sini kita nak monitor, senang lah. Tapi ada satu lagi yang senang adalah boleh nampak dekat header ni, atas ni. Okay. Sebab tu saya suka bagi tahu untuk onkan header tu. Macam siapa Cik Jami cakap, lebih kurang macam dashboard dia lah. Depan dia kan dekat atas ni nampak. So kita tak buat mistake. So that bila kita nak log out, kita rasa macam kita dah tak ada position. At least kita tengok dekat atas ni, ada order punya satu. Tengok-tengok, check-check. Oh, ada working order. Nasib baik tengok. So, boleh cancel dekat sini lah. Ataupun boleh cancel dekat sini lah, kat bawah ni. Okay, kat bawah ni. Ataupun boleh cancel dekat sini juga. Kat sini takkan nampak kalau kita tekan ZLE. Dia tak nampak lah. Tak perasan ada order kat sini. Sebab apa? Order ni adalah untuk crude oil. Itu kalau orang yang trade mungkin few product lah. Tapi kalau dekat orders yang bawah ni ataupun order working, dia sepatutnya akan nampak lah. Tapi still, dia bagus untuk aware kan. Awareness lah. Untuk bagi awareness yang maknanya, oh, aku ada ni. Sebab kalau kita tak perasan, katakanlah harga turun, pergi ke 78, 7686 ni, dia akan match lah. So, dia akan match. So, kalau untung tak apalah. Takut nanti jadi rugi, kita tak perasan, buka-buka dah losses dah banyak. So jangan macam itu. Dekat dalam orders lah. Dekat dalam orders ni kita boleh nampak ni. Orders yang kita masuk macam tadi saya queue ni 78. Sorry, 7686. Tapi kita tak pergi lagi lah ke situ lagi. Sebab ni tadi nak tunjuk contoh yang maknanya untuk pasang header ni dulu. Kepentingan header ni tadi. So kalau kata dah ada position pun, katakanlah saya tarik position. Bagi kena lah. Bagi kena position, match, dia akan nampak keluar order notification ni. Dekat atas ni dah jadi position, 1L. So, kalau kita pergi position pun nampak. Ada position. Tap position dekat bawah ni. Dah ada position dekat 7701. Inilah price dia. Kat sini pun akan nampak lah 7701. Okay. So, kita tutup dulu. Kita sama ada kita nak sell market pun boleh. Satu market. Sekejap lagi saya akan explain lah function ni. Lepas dah masuk account order summary, saya nak tunjuk order type dulu. Nak fahamkan, bagi kefahaman sikit pasal order type. Walaupun CQG ni dia canggih, macam kalau saya pilih satu order tu, dia boleh masuk entry, TP dengan SL sekali. SL dengan TP tu kita boleh letak by tick je, berapa 50 tick, 20 tick, 30 tick. Kita tak perlu tahu sangat order type apa yang nak digunakan, tetapi
Ianya bagus untuk sedikit kefahaman kita terangkan supaya anda ada sikit sikit knowledge lah pasal order type ni. Okay, so kalau kita okay, oh tadi saya dah sekejap eh sebab tadi PC tadi dah restart dia punya setting sudah hilang. Sekejap. Sekejap, eh. Okay. Okay. Ini contoh gambar. Kita ambil contoh. Sebab dia ada tiga order yang tiga tiga type of order yang penting lah. Kita ambil contoh. Ni kata kalau harga tengah bergerak, tengah menaik ni. Ni katalah market price yang warna kuning ni, garis warna kuning ni. Yang 4850 ni adalah harga semasa. So ini consider as a market price. Kalau kita pakai market price, market order, kita buy ke kita sell ke, dia akan match dekat harga market. Ha, so tapi dia tak semestinya dapat harga 4850 tu, sebab kalau kita buy, katakanlah 4850 tu buyer. Kita kita nak buy market, dia akan dapat 4, mungkin 4851 atau 4852 dengan keadaan market yang sedang bergerak, dia akan bagi sila. Macam crude oil ni lah anda tengok. Dia bergerak-gerak kan lah. Kalau saya tekan sekarang dapat 95. Kejap lagi kan kalau tekan mungkin dapat 96 lah. Sekarang dapat 94. Di situ lah market dia akan bagi harga yang terbaik secepat yang mungkin untuk masuk dalam position. Okay. Kalau sell limit pula, konsep dia, sell limit ni, bila kita nak queue, limit punya order ni, kalau sell mesti di atas harga semasa untuk kita queue. Contohnya macam ni lah. Ni harga semasa 7694. So kalau saya pilih 7707, limit order kan, S ni sell eh, sell ataupun short. LMT ni adalah limit lah. Ni GTC ni good to cancel. Dia biasanya dekat day tapi kita tukarkan good to cancel. Sebab apa? Sebab good to cancel punya order ni kalau kita ada queue, dia akan maintain queue tu sampai kita cancel ataupun sampai match. Kalau kita biar dia day, kalau kita biar dia day, market tutup pukul 6 petang, dia auto expired. Dia akan auto expired. So malam kita kena key in balik ataupun mungkin position kita dah masuk TP dengan SL tak ada. Dia akan dah jadi expired. So kita kena key in TP dan SL dan lain. So it is better untuk terus pakai tukar pakai JTC je lah. Okay. So macam tadi kita queue 7707 sell limit. Okay. So dia place lah dekat atas ni. Dia jadi queue. Kalau harga naik ke atas kena 7707 baru dia akan trigger position. Okay. Tu contoh eh. Okay. So kita cancel dulu. Kalau buy limit pula, dia sama konsep macam sell limit tadi. Tapi dia di bawah. Di bawah harga semasa. So macam ni harga semasa 7692, 7693. So kita kata kalau kita nak queue 7678. B1 lah. Buy lah. Buy 1 LMT which is limit order GTC 7678 di bawah harga semasa. So kita klik, dia pun queue kat sini. Okay, dia queue kat sini. Kalau kita nak tarik sikit queue, ubah sikit kat situ pun boleh, nak ubah ke bawah pun boleh, main tarik-tarik je dekat sini. Ataupun kita boleh ubah dekat sini dalam order ni. Ni ada pensel dekat bawah ni kan. Adjust lah price dia dekat sini. Untuk siapa yang mungkin terlupa pasal duration, selagi order dia tak match, dia masih lagi boleh boleh tukar, dia masih boleh boleh amend. Kalau lah dia terkey in pakai day kan, dia boleh tukar kat sini as GTC lah. So dia boleh modify lah. Okay. Alright. Bila dah queue, maksudnya buy limit di bawah harga semasa, sell limit di atas harga semasa. So kita cancel dulu. Okey, bagaimana dengan stop pula? Okey. Sebelum tu perlu saya bagi tahu sell limit ke limit order ke market ke stop ke, ketiga-tiga jenis order ni boleh dijadikan untuk entry, boleh dijadikan untuk exit. Maksudnya apa? Maksudnya kalau saya tadi baru nak buy ataupun baru nak sell, itu adalah permulaan saya baru nak masuk. Tapi kalau saya nak masuk tadi dengan queue lah,
Yang kalau pakai limit ni tadi. Tetapi kalau saya dah ada position, saya nak buat TP pun boleh pakai limit. TP memang pakai limit lah. Stop pula adalah untuk stop loss kebiasaannya. Tetapi stop juga boleh buat order untuk trigger price. Untuk bagi order breakout. Okay. So saya explain untuk stop loss dulu. Katakanlah anda dah ada position. Kita buy market lah, senang nak bagi nampak ada position kan. Okay. Buy market, dah ada position. Max dekat 7696. Tutup order notification. Okay. Nampak ni. 7696. Kalau kat bawah ni, kita nampak fill 7696. Kalau kita pergi dalam position, 7696. Okay. So, nak buat dia punya stop loss ni tadi, sell stop lah. Maknanya kalau kita buy, kita mengharapkan harga naik lah. Bila harga naik, maknanya TP. TP tadi macam kalau dekat atas harga semasa, kita kena pakai sell limit lah. Okay? Untuk TP. Tetapi kalau kata untuk stop loss bawah, kita kena pakai sell stop. Sebab apa? Sebab kalau saya buat sell limit dekat bawah, tak boleh. Tengok eh. Dia siap-siap dah bagi tahu. Price sekarang, 7... Price yang saya pilih adalah 7682. Sell limit ni saya nak pilih bawah daripada harga semasa. Kalau saya pilih harga ni, dia tak jadi stop loss. Dia akan tutup order dekat harga market. Sebab market lagi tinggi. So tak boleh. Salah. Kalau saya nak juga kan, dia terus tutup. Tapi dia tutup bukanlah dekat harga yang kita keyin tadi. Dia akan tutup dekat harga semasa sebab dapat 7692. Nampak? Tapi still, salah tetap salah lah. Sebab kita bukan nak tutup position lagi. Kita nak buat stop loss. So saya masuk buy balik eh. Saya masuk buy. Dah ada position. Lepas tu, cara yang sebenarnya kita tekan sell stop. Ini. Tengok dia tak ada keluar. Warning warna kuning dia tak ada keluar. So bila kita place, dia jadi stop loss lah dekat sini. So bila harga turun kena stop loss ni, barulah position kita akan tutup. Macam itulah konsep dia kalau untuk stop loss. Sama juga dengan buy stop. Dia terbalik je lah. Okay, buy stop kita kalau kita ada sell position. Okay, ni kita bagi kena lah. Bagi kena kita tarik sikit stop loss dia. Bagi kena supaya dia tutup position. Nak tunjuk yang bila dia kena, dia tutup lah. Senang cerita. Okay, dah kena. So, position pun dah tutup. Sebab dah kena stop loss. Kenapa tak tak rugi? Sebab tadi saya naikkan stop loss dia. Sebab masa kita buy tu, dia tengah naik. Okay. Sebab tu tak ada profit juga sebab dia lebih kurang macam break even. Okay. Alright. So, bila... kat mana tadi eh? Sekejap. Kat order ni tadi. Okay. Kalau posisi dia terbalik, terbalik. Katanya kita masuk sell. Kita masuk sell market. Okay, kita nak stop loss. Kita pakai apa? Buy stop. Sebab bila kita sell, kita nak harga jatuh lah. Tetapi apa yang terjadi bila harga naik? So, kita nak stop loss lah. Nak cut loss lah. So, nak cut loss. Sama juga kalau saya tekan buy limit. Saya pilih buy limit. Salah lah. Dia keluar warning ni lagi lah. Yang warna exclamation mark warna warna orange ni. Sebab apa? Sebab kalau kata untuk buy limit, saya sepatutnya key in bawah daripada harga semasa, bukan dekat atas. Sekarang ni saya key in dekat atas harga semasa. So, salah lah. So, kita kena pilih buy stop. Buy stop, dia akan jadi stop loss lah. So, bila harga jatuh, kita untung lah. Tapi bila harga naik ke 7719 ni, dia akan trigger dan akan hit stop loss lah. Okay? Faham eh? Konsep stop. Okey, manakala kita tutup dulu eh. Kita tak payah tunggulah. Kita cancel je dan kita tutup liquidate. Manakala bila saya cakap dia juga boleh dijadikan entry. Ini jangan pening sangat eh, jangan stress sangat pasal order ni sebab ini at least anda tahu untuk entry lah. Sebab TP dengan SL tu jangan pening sangat sebab ada satu order yang senang lah untuk orang yang tak biasa lah. Kalau yang dia biasa, yang matrik semua, dia tak ada masalah. Benda-benda ni semua memang makanan dia lah. Okay. So, bila untuk stop loss, untuk satu lagi, tadi kita dah gunakan ni sebagai exit eh, sebagai stop loss, sebagai exit lah. Maknanya dah ada position, stop loss is untuk exit ataupun TP untuk exit. Tetapi, kita nak gunakan dia sebagai untuk entry. Okay, untuk entry. Untuk entry, kalau kata, jap tengok soya jap. Okay, soya ni lebih lebih nampak dekat 60 minit ni macam sideways sikit. Katakanlah kita tengok dari segi position, kita ambil box ni. Kita draw sikit.
kita rasa mungkin bila dia keluar daripada box ni, dia akan hit kita punya order dan terus naik. Sebab dia dah melepasi daripada area consolidation phase ni lah ataupun sideway punya period ni lah. Okay. So, kita nak buy tapi kita tak nak buy dekat bawah. Kita nak buy kat atas. Kau cakap kenapa nak buy kat atas? Sepatutnya you kena buy kat bawah. Ha? Murah. Sebab kita tak nak tunggu ataupun buang masa masa dia bermain-main dalam range yang sama ni. Dalam kotak ni lah maksudnya. So, kita nak bila dia break je, dia break out je, dia terus naik. Konsep dia macam itulah lebih kurang. So kita nak contohnya lebih kurang dia break 4380 dia boom terus naik. Tapi bila kita nak ambil order 4380 kita tak boleh pakai buy limit. Kita pakai buy limit tak boleh, dia keluar dia keluar error. Salah lah. So kita kena pilih buy stop. Ha, so kita tak ada position lagi. So buy stop ni dia boleh jadi dia boleh jadi entry juga. So kalau kena dia akan trigger dan akan terus naik lah. Kalau naik lah, kalau dia kena lepas tu dia patah balik pun mesti kena jugalah. Okay. So itu cara dia untuk penggunaan order breakout. Sama juga kalau kita nak buat untuk yang kat bawah, untuk kalau kata sell punya breakout, kita katakanlah nak pilih harga ni 4303. So kita pilih sell, pilih harga sell stop 4303. Scroll ke bawah. Pilih saya stop. Ha, dekat sini. So, ni saya stop, ni buy stop. So, boleh jadikan entry. Okay. So, saya cancel. Tapi, anda kena tahu kalau pakai order ni, hati-hati lah sebab at least masa dia trigger tu, kalau price dia laju, dia akan dapat lebih sikit. Ataupun kalau kata produk tu tak berapa liquid, anda dan ataupun anda trade, orang trade bulan ketiga, anda trade bulan kedua ataupun bulan ke-10 ke hadapan, dia sangat tak liquid. Bila dia trigger tu, dia bila ada satu satu lot dia kena, dia akan trigger. Dia akan trigger tapi tiba-tiba part order yang kita key in tu tak ada dah price tu tadi. Dia akan kena next punya queue. So mungkin akan dapat lebih. Ataupun dari segi konsep gap pun sama juga. So kalau siapa nak pakai order breakout ni, kena jaga-jagalah, kena tengoklah waktu pre-open ke, waktu market baru nak buka ke, kalau dia pakai order ni, monitor dan tengok. Sebab kadang-kadang dia apa ni lah, dia akan lari lah. Sama juga dengan stop loss. Dia akan lari sikit kalau price laju ataupun kalau ada gap. So, kena jaga-jaga yang tu. Untuk entry sebenarnya, kita boleh setkan pakai STL. STL ni stop limit. Tapi saya tak nak explain sangat banyak pasal ni. Sebab nanti kan lagi banyak order type dia pening. So, kita maintain as macam tu lah sebab tak ramai yang nak pakai apa, mungkin untuk breakout order. Untuk TP atau exit, bila buy stop kena tekan apa? Sama juga TP always limit order. TP tak boleh pakai stop order eh. Sebab kalau kita buy, kita of course nak TP harga tinggi. Kalau kita sell, kita nak TP harga rendah. So of course yang harga rendah tu tadi kita kena letak limit order lah, buy limit lah. Kalau untuk tinggi tadi kita letak sell limit lah. Kecuali anda nak trailing. Anda nak trailing tu maksudnya anda nak biar dia kena kena stop loss anda. Itu pun boleh jadi TP juga. Tapi kita tak panggil TP lah. Kita panggil trailing lah sebenarnya. Okay, contohlah. Contoh kita ada buy position satu. Okay, kita ada buy position dekat 4352. Okay, 4352. Kita tekan rescale balik. 4352. So, kita punya stop loss 4276. Jauh. Okay. Harga naik. Boom. Katakanlah harga dah dekat 4. 4-4. Takkan kita nak biar stop loss kita kat sini lagi. Kata dia patah balik, rugi je. Sebab sedangkan kita dekat sini dah profit dah. Antara sini dengan sini dah profit dah. So kita pun adjust, nak adjust stop loss kita pergi dekat harga entry. Katakanlah 4-3, 5-4. Kita adjust lah. Ataupun kalau jauh sangat, adjust kat sini lah, kat bawah ni. Tapi saya tak boleh pilih 4354 sebab harga tak pergi lagi. Sebab nanti dia terus match. So ini kita andaikan harga tu dah naik lah. So dia naik lagi, kita adjust lagi. Naik lagi. Naik lagi. Cuma kalau dia patah balik, dia kena mungkin break even. Pada asalnya stock loss lah. Dan kalau kita amend yang kali kedua, mungkin dah lebih tinggi daripada harga kita beli, dia jadi break even lah. Ataupun mungkin dapat profit sikit. Ataupun loss sangat-sangat sikit.
Depends dengan harga yang kita adjust lah. Tapi kalau dia naik lagi banyak, kita pun adjust lagi tinggi lagi. Which is kalau kena pun, still ada profit. Ha, maknanya ini kita panggil trailing stop. Yeah. Okay. So, TP yang sebenar adalah limit. Tetapi anda juga boleh gunakan exit tu sebagai stop loss punya trailing lah. Okay. So, kita keluar dulu semua. Sekejap eh. Tengok ada mesej apa-apa tak. Sebab malam ni market buka. Okay, so far so good. Alright. So, next layout custom. Sorry, udah tak limit specification tadi. Okay. Alright. So, at least basic order tadi kita dah faham. So, kita nak pakai order yang canggih sikit. Contoh. Okay. Ni kita tutup dulu. Okay. Sebelum tu saya cerita sikit pasal tutup. Tutup ni kita kita ada buy position. Kita boleh tutup dengan S1 market. Satu sell position market. Dia dia akan jadi tutup. Nampak eh? Dia akan tutup. Dia akan tutup dekat harga semasa. Ataupun bila kita buy balik, kita boleh tekan dekat sini untuk kita liquidate. Liquidate tak ada masalah. Bila kita liquidate, dia akan tutup. Okay. Liquidate ni, provided kita tak ada queue tau. Tak ada queue tu maksudnya apa? Kita tak ada TP, tak ada SL. Okay. Katakanlah saya buy, lepas tu saya buat SL. Satu. Saya tak tak buat TP lah. Saya buat SL je. Dia ada liquidate dan ada go flat. Okay. So, liquidate. Anda boleh juga tekan liquidate. Tapi hati-hati. First, dekat sini, dia punya duit banyak balance. So, bila anda liquidate, dia tak bertembung dengan stock working order yang anda queue ni, stock loss ni. Dia akan tutup. Tetapi, dia akan biar anda punya working order ni lah tak tutup. Akan ada queue. So, kena jaga-jagalah. Kena kena always, always, always double check. Bila kita tutup, liquidate eh. Saya liquidate. Ha, tapi sebenarnya ada satu queue. So kalau sebab tu saya cakap header kat atas ni penting. So kita always double check balik orders dengan position. Oh, position dah tutup tapi ada orders. Okay lah. Perasan. Kita tak apa tutup. Cancel. Okay. Lagi satu. benda ni kena jadikan rutin untuk double always double check position dengan orders. Eh. Lagi satu. Bila kita punya margin ngam-ngam, dia boleh jadi rejected. Sebab apa? Sebab ada order. Ada order ni dah bertembung dengan yang kita nak tutup tadi. So, apa yang kita buat adalah cancel dulu. Lepas tu baru liquidate kan dia. Baru liquidate kan dia. Ataupun bila anda nak pakai nak pakai go flat. Okay, beza antara liquidate dengan go flat ni. Liquidate ni dia tutup position saja, dia tak cancel order. Dia tak cancel working order. Maksudnya working order sini adalah TP ataupun SL yang anda ada pada masa tu. Tetapi go flat, dia tutup semua. Okay, saya masuk balik buy dan saya queue, saya stop balik. Bila kita tekan go flat, dia tutup semua. Ya, dia kata cancel all working part, apa semua liquidate semua sekali, go flat. Boom, dia tutup, semua dia cancel semua working orders. Tetapi, which is lagi bagus lah. Tetapi, always double check juga sebab kalau macam ni, kes dia bagi demo, tak apalah. Margin dia banyak sangat. Bersepah-sepah margin dia. Kita pun trade 1-2 lot. Tapi kalau kita punya margin tu memang ngam-ngam, dia kebiasaannya dia akan ada rejected. Sebab tu saya cakap, always double check. So, benda tu kena jadikan rutin. Sebab kebiasaannya berlaku jika margin kita tu ngam-ngam, bila kita tekan go flat, working order kita akan hilang. Tetapi position kita masih ada. Okay, position kita masih ada. So, tak ada isu bila kita tekan go flat, kita kita perasan jadi macam itu, kita tekan lagi sekali liquidate, pastikan order dengan position betul-betul dah tak ada, then okay, clear. Ataupun anda dah risau, if anda risau takut rejected, cancelkanlah working order tu awal-awal. Ataupun kalau cara saya lah, cara saya kalau ada ada SL dengan TP, saya tarik je TP saya tu ke harga semasa. Simple. Nanti dia terus auto. Auto kena. Kita bagi auto kena TP tu. Lagi lagi senang lah. Contoh macam ni. Ada buy. Lepas tu saya letak TP dekat harga 4368.
Okay. So tak payah nak cancel, tak payah nak go flat, liquidate semua. Ini saya tarik je pergi sini. Pergilah, tutup, settle. Itu cara yang antara cara lain yang best lah, yang anda boleh buat lah. Okay. Termasuk GTC ke? Apa maksud termasuk GTC? Tak faham. Boleh tak explain balik box green, red yang B1, S1, B1, okay, S. Okay. Kalau B1 ni, B1 MKT maksudnya buy satu lot. Lot dekat sini tau. Nampak? Kalau saya adjust 5 lot, 5 lot lah. Kalau dua, dua lah. Ataupun saya boleh tekan ni untuk cepat. Ini pun kena jaga-jaga juga. Kadang-kadang orang tertekan. Kadang-kadang jadi 5 lot lah, 2 lot lah, 10 lot lah. Tapi anda boleh adjust kat sini sebenarnya. Anda pergi manage SOT ni. Order size button ni anda hilang kan. Tutup mata dia. So dia tak adalah tertekan. Tapi yang ni anda masih lagi boleh tertekan. Masih lagi boleh tertekan yang ni. Ni. Okay. Dan jangan bagi dia kosong. Ini pun kena beritahu juga. Sebab ada orang dia tertekan kosong. Dia pun pelik. Mana saya punya buy sell dah tak keluar. Tak, yang mana merah hijau tu dah tak ada. So, kalau dulu saya pun pelik juga. Macam mana boleh tak ada? Tapi biasanya cara yang paling senang saya suruh dia gambarkan. Saya suruh dia gambarkan. Saya tahu lah lot kosong. So, at least kena minimum satu dia baru keluar lah yang ni. Okay. B ni stand for buy lah. S sell lah. Ataupun short. Okay. Kalau kita masuk buy tadi kan, dia dia keluar L. Kenapa dia keluar L? Sebab L ni long. Long, dia punya istilah lah. Istilah dalam futures ni, long ni sama dengan buy. Tapi kalau tak nak confuse, tengok colour dia. Kalau colour hijau tu, maknanya buy lah. Kalau colour merah, tu sell lah. Dia macam tu juga. Kalau sell, kita tak confuse sangat. Sebab penggunaan istilah sell dengan short adalah sama. Depan dia, S. Tapi buy ni dia confuse sikit sebab satu B, satu L. Tapi buy dengan L tu samalah sepatutnya. Cuba dia keluar L. Kalau kita tekan kat sini, dia keluar nampak long. Long satu. Long satu ni maknanya istilah dia buy satu. Buy satu position. Okay. Apa tadi lagi? MQT. Kat sini lah. So, yang itu antara istilah dia lah. So, ni liquidate balik dulu. Apa nama tambah lot macam mana? Tambah lot simple je. Kita dah ada buy market satu, tambah buy market satu lagi jadi dua lot lah. So dia akan average kan je lah position tu. Okay. So kalau kita nak tutup satu, sell satu lah. Dia balance tinggal satu lah. Tapi kalau kata kita dah ada dua lot, kita nak tutup dua, type lot dua, nak tutup sekali. Kalau nak tutup sekali lah, sell dua lot lah. Dia akan tutup dua lot sekali. Dia kena jaga-jaga dekat bahagian lot tu je lah. Okay. Sebab ada orang dia masuk 2 lot, 3 lot. Tapi bila dia nak tutup 1 lot dia tak tahu. Sebab dia biasa menggunakan liquidate. Liquidate ni kalau nak tutup, tutup semua kan. Dia cakap, ya betul. So kena jaga kat sini lah. Lepas tu kalau kata pula anda ada satu satu lot. Sorry, katakanlah 2 lot. 2 lot. Lepas tu stop loss anda pun 2 lot. Stop loss 2 lot. Okay. Nak tutup satu lot. Okay, nak tutup satu lot. Adjust balik lot jadi satu. Sell lah. Sell satu lot. Okay. Jangan. Dah, position dah tinggal satu lah sebab dah tutup. Stop loss ni masih lagi dua. So, jangan lupa nak adjust stop loss ni jadikan satu. Sebab kalau anda masih maintain dia jadi dua. Masih lagi maintain jadi dua. Kalau dia kena stop loss, satu position dia tutup lah. Lepas tu dia jadi satu position lagi, dia jadi sell lah. Dia dia kena kena tahu benda ni. Kena 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 aware lah dengan yang tu. So kalau case yang ni tadi, mana working order dia? Working dua lot ni tadi kan. Adjust lah, turunkan satu lot, modify dia. Tapi kat sini tadi sebenarnya boleh je. Modify order kat sini pak. Naikkan turun lot semua. Dia banyaklah tempat dia sebenarnya boleh buat sini. Tetapi benda yang paling penting sekali, kalau anda tersilap sikit ni, benda yang paling penting sekali adalah macam saya cakap, always double check position dengan order dekat header atas ni. Sebab benda yang paling berat dalam 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 trading ni adalah bila anda ada position tapi anda tak aware. Anda tak tahu pun anda ada position. Anda tak tahu pun anda ada queue. Tapi sebenarnya ada queue yang tak cancel. Tiba-tiba dia trigger.
Kalau buka-buka balik, wow, tiba-tiba untung $500, 5,000, 500, RM1,000. Tak apa, kita pun rasa happy. Oh, rezeki Tuhan nak bagi. Betul lah. Sebab benda ni antara dua je, rugi atau untung. Tetapi kalau kena time rugi, rasa geram lah. Sebab benda tu tidak ada dalam plan kita, tapi kita tersilap. Tak, double check betul-betul. Ha, sebab tu saya suka tekankan dalam konsep trading ni, paling benda yang kena jaga rutin, always check, 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 check order dengan position ni tadi. Ha, so pastikan betul-betul tak ada lah, clear lah. Ha, macam ni ada lagi kan. Ha. Okay, kosong. Dash, dash. So, okay lah, dah tak ada apa-apa lah. Faham lah. Ha, then, is a peace of mind lah kalau kita nak log out ke apa ke. Of course, kalau kata ada position, kita ada overnight, kita nak position tu, kita tahu tak apa, tak ada masalah. Memang nak log out, log out lah. So jangan jangan benda yang kita tak aware tu je lah maksud saya. Go flat tu akan cancel GTC tadi ke? Kejap, saya tak faham sebenarnya go flat tu akan cancel GTC tadi ke. Go flat dia akan, maknanya order yang working lah maksudnya tu, saya faham. Order yang working, yes, dia akan cancel kan. Go flat dia akan tutup semua. Tetapi saya cakap kena double check juga, sebab kalau margin kita tak cukup ataupun ngam-ngam saja, dia boleh jadi bertembung. So, bila kita tekan go flat, dia akan cancel working order je. Tapi position kita masih ada. Ha, so, bila kita double check, kita tahu lah, oh, position masih ada. Just liquidate je lah sekali lagi. Dalam pada masa tu juga. So, dia tak lagi banyak lah harga tu. Especially kalau harga tu memang tak volatile. Okay, Cik Najmi tanya. Kalau kita, sorry lah, malam ni saya macam agak laju sikit sebab ini baru CQG eh. CQG ni pun belum habis lagi ni. Sebab tak masuk Ayers lagi. Kalau kita set TP dan SL, kalau kita set TP dengan ada yang kat tangan. Oh, bukan. Tekan kot. Sekejap. Okay, kalau kita set TP dengan SL, ya, aku ni tadi dah record ke? Ah, dia ada. Kalau kita set TP dan SL, bila kena dia auto terminate di situ atau dia cuma bagi notification dekat kita untuk terminate? Kejap, eh? Saya cuba fahamkan sekejap. Kalau set TP dan SL, bila kena dia auto terminate di situ atau dia cuma bagi notification dekat kita untuk terminate? Dia kalau kena lah, kalau TP dan SL tu kena price tu, dia akan tutup lah, dia akan terminate lah. Ini yang saya tak masuk lagi order. Kalau macam tadi ni yang saya tunjuk ni manual tau. Maknanya satu-satu. Kalau kita letak TP dengan SL pun kita kena TP, SL tu kita kena cancel kan. Tapi yang ni baru saya nak masuk order yang maknanya kalau saya letak TP dengan SL, kena TP, SL dia automatically cancel. Kena SL dia automatically cancel. Dia ada link. Order tu dia ada link. So kita ni bila nak trade kena buka bot TV dan CQG ni. Betul, kalau untuk sesiapa yang memang nak pakai chart yang lebih advance lah, yang ada indikator tersendiri dan sebagainya. Sebab macam CQG sebenarnya bagi saya cukup lah. Kalau saya cukup cukup je. Sebab saya ada candle, ada moving average, ada exponential, ada banyak lah kalau study dia kat sini. Tapi all the indicator adalah yang basic lah. Tak adalah custom indicator ke, tak ada. Dan itu memang kena buat dekat CQG. So no choice, kalau anda perlukan custom-custom indicator ataupun yang yang lebih canggih punya tu, benda tu ada kat trading view lah. So dekat trading view anda pakai apa nama, boleh boleh mana dah hilang lah, boleh boleh nak boleh ada lah benda tu semua. So apa yang senior-senior dalam WR buat ataupun even cikgu-cikgu WR ataupun trainer-trainer WR sendiri adalah, siapa yang ada screen banyak tu lagi senang, letak side by side je lah. Satu trading view untuk tengok chart, satu lagi order untuk CQG. Macam tu lah. Macam Cik Umi tanya tu. Dua-dua lah. Tapi kalau ada orang tu yang memang rasa macam untuk chart CQG je dah cukup, dia tak perlu pun sebenarnya. That one is subjective sikit lah sebenarnya. It's depend. Okay. So, okay. Untuk order seterusnya. Order yang canggih sikit. Okay. Saya masuk buy market. Ada order notification. Okay. Kalau saya nak masuk TP ke SL ke, macam mana? Kalau saya baru nak masuk satu-satu tadi, macam saya tunjuk tadi, TP lepas tu SL,
secara manual tu, dia jadi macam manual lah. Manual, dia tak berapa auto sangat. So dekat sini, bila ada order notification ni keluar, anda klik dekat sebelah field ni, sebelah status ni. Pergi dekat bracket. Pergi dekat bracket. Okay. Dia dah keluar dekat sini, nampak target profit, stop loss. Dekat sini anda boleh adjust by price, by tick, by USD atau MYR lah. So dekat sini saya selalu pakai tick lah, senang. Okay, so TP katakan saya nak letak 20 tick. Okay, stop loss nak letak 10 tick. Sini semua dah saya dah tak payah pening limit order ke stop order ke, dia dah ada siap-siap, tak payah kacau dia lah. Just jangan kacau lah, kalau kacau nanti pening lah pula, tiba-tiba TP nak tukar jadi apa nama benda lain yang lain-lain, nanti kadang pening. Dia memang ada yang trailing dan sebagainya, tapi nanti confuse. So tekan ni dulu, nampak bila saya dah accept, dia terus masuk. Nampak dekat sini ada link dia lain sikit, dia ada gambar chain, ada gambar link lah, chain ataupun rantai lah. Macam ni pun sama. Okay, dia masuk ni sebab dia adalah dikira, tengok tengok tadi saya masuk contoh ni semua manual eh. Order ni bersifat II ni maknanya bersifat individual. Info dia. Kalau yang ni dia berkait. Nampak? Dia color sama. Kuning dengan kuning, hijau dengan hijau, merah dengan merah. Okay. Sebab apa dia panggil OCO. One cancel others. Sebab dia link order. Nampak? Dia kata link order. So satu TP satu SL. So dekat sini katakanlah saya bagi kena TP. Saya tak perlu risau nak kena cancelkan TP SL. Sebab dia akan automatically cancel. Tengok eh dekat bawah ni. Ini dah boleh tutup. Lambat pula dia nak kena. Dia nak backup dah tu. Kalau soya ni satu tick dalam $6. So kalau daripada bawah sini tadi adalah dalam 60 tick. 60 kali $6. Banyak agak tu. 100 berapa? 270. $360. Kena dah? Tak kena lagi. Tarik sikit. Tengok air ni dua-dua working. Tapi kalau kena tip air, dia makin ke bawah pula. Kalau dia kena, dia akan hilangkan. Yang ni dia akan hilangkan juga yang stop tu. Mari. Sikit lagi. Sikit lagi. Main-main pula dia. Tarik sikit. Tarik sikit. Okay, dah kena. So bila dah kena, nampak air dia terus hilang. Dia terus cancel. Stop tadi dia cancel. So senang lah untuk siapa yang nak tinggal ke apa ke, dah dah tak pening kan. Maksudnya dia tahu yang satu lagi tu dia akan cancel. Okay. Okay, but what if saya masuk order tapi baru nak key in stop loss ataupun TP macam tadi, tapi harga dah gerak dengan laju. Saya nak mungkin nak stop loss dalam 15 point, 15 tick, tapi tiba-tiba pada masa tu breakout ke apa ke, volatile sangat, tiba dah gerak 20 ke 30 tick. Tak sempat lagi nak key in stop loss, sebenarnya dah kena dah stop loss yang kita nak key in. Ha, dah gelabah dah masa tu. So, dia ada satu lagi cara. Caranya kita panggil bracket order. Which is kita masukkan entry TP dengan SL sekali, serentak. So, dekat sini anda nampak OCO ni, pergi dekat bracket mode, tukarkan dia dekat scroll scroll ni, scroll pula dekat apa drop down ni bracket mode. Okay, kita highlightkan dia, tekan dia jadi warna oren. Bila kita tekan dia jadi warna oren, nampak tak dia keluar bracket 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 ni. K,
Okay, so kalau saya pilih by market sekalipun, dia terus dah siap-siap keluar target. So, order tu masuk je, terus dah ada TP dengan XL. Okay, so apatah lagi kalau saya queue. Kalau saya queue 4378. Okay, kita ambil ni mungkin 25. Ini mungkin 15. Okay, place. Nampak? Nampak dekat sini satu je. Sebab TP dengan XL dia tak nampak lagi sebab dia status dia parking. Park. Sebab apa park? Sebab entry tak kena lagi. Kalau entry kena baru dia jadi walking. Sebab apa kalau dia dah jadi, kalau dia jadi walking siap-siap, nanti kalau kena entry tak kena dulu. Kena TP dulu. Ataupun kena XL dulu. Dah jadi cacar marba. So sistem tu dia pandai. Dia parkkan dulu TP dengan XL kita. Bila kena bila kena kita punya entry, baru TP dengan XL kita jadi walking. Ha, so contoh dia macam ni lah. Okay. Kita bagi kena lah. Baru nampak pembuktian itu. So yang kita tengok bila kena nanti fill, status walking jadi fill, park ni jadi walking. Masih dekat sikit. Okay, dah kena. So, bila dah kena, nampak? Dah fill kat sini. Lepas tu, sini working. Dah jadi working. So, dah ada TP. Siap-siap dah ada TP dengan saya ada. Ha, tengok, the color si so-so sama. Ungu semua. Bracket ni bracket. Ha, ni TP dengan saya ada tadi lah, yang color ni. Tapi, sedang since yang ni dah fill, yang working tinggal yang ni je lah. Ha, sebab tu, saya cakap senang terus pakai GTC. Katakanlah order ni position buy ni, anda nak bawa ke malam ke? Overnight ke? Pastikan margin cukup lah. So, dia tak adalah expired sebab dia GTC. Kalau tak, nanti TP dengan XL dah expired. Sebab dia day je. So, malam nanti nak kena key in pula balik TP dengan XL. Ha, so, anda kena pakai OCO pula lah untuk nak masukkan TP dengan XL tu. Nak buat TP dengan XL tu. Okay. So far okay tak? Pasal CQG ada apa-apa soalan tak? Kejap. Kejap eh, kejap. Takut ada benda tertinggal. Untuk CQG rasanya semua dah okey, cuma ada satu tadi. Kalau jap, oh yang ni satu lagi. Fill order notification. Okey, saya terangkan ini dulu. Okay, yang ini pastikan bila anda dah masuk bracket order, unhighlightkan dia balik. Jangan bagi jadi warna oren. Sebab nampak ni ada bracket. Kalau warna oren, dia bracket. Okay. Kalau anda unhighlightkan dia, dia tak ada bracket. So, kalau katakan anda nak tutup sell sekalipun, anda tekan sell, dia tutup position lah. Dia tutup position dan working order ni masih ada lah. Working order ni anda nampak anda boleh cancel macam ni je lah. Tak ada masalah. Tapi kalau kata anda masuk bracket, saya masuk bracket boleh tadi eh. Saya tengok bila kita tekan eh. Masuk order bracket. Oh sorry sebab ni queue tadi. Tak nak ni. Nak apa? Nak terus market je. Market saya masuk buy. Okey, bracket eh. Buy ni bracket eh. Dah ada TP dengan sell dia. Saya nak tutup saya pakai sell tapi ada bracket. Contoh yang salah lah. Ini contoh yang salah. Bukan tak boleh tutup. Yes, dia boleh tutup. Satu sell, satu buy. Dia tutup position. Tapi apa yang jadi, TP dengan XL anda yang untuk yang lama tadi masih ada. Yang baru pun dia masih ada. Yang baru punya pun dia masuk. Dekat sini saya cakap pentingnya rutin tadi yang jadi macam order, position, check balik. Eh, position dah tak ada. Kenapa ada order dua-dua ni? Oh, aku tersilap order tadi. Sempat lagi untuk cancel. So, as long as you maintain untuk jaga orders dan position ni, tak ada masalah. So, even anda terbuat salah pun, anda masih lagi akan perasan lah. Maksudnya, yang penting itulah. So, pastikan dah habis guna, anda highlight kena balik. Kalau nak pakai bracket, highlight kena balik. Itu je konsep dia. Itu satu, sebelum saya terlupa tadi, nak explain. Yang kedua, okay ni, fill notification ni. Fill notification ni dia ada banyak. Okay. Ni kata tadi saya dah tutup. Saya buka balik. Okay.
yang tadi kata nak suruh buat pakai order yang kat sini kan. Mungkin ada orang dia nak masuk order, dia nak masuk cepat, dia masuk je market dulu. Dia malah nak fikir bracket-bracket, lepas tu baru dia nak buat bracket bracket untuk stop loss ni lah. Baru dia nak buat kat sini. Dia nak klik yang dekat sini ni. Okay. Dia tak ada issue. Tapi kena jaga-jaga eh. Satu, kalau anda tak cancel, benda ni ada je. Dia bila anda tekan show more, dia akan nampak banyak. Ha, jangan tersalah tekan lah. Anda pun pula pergi tekan yang ni. Ambil yang ni. Order masuk tadi yang atas ni. Kena tengok lah order yang paling latest. Ha, sebab benda ni pernah berlaku. Order yang paling latest adalah 10.41 tadi yang atas sekali. So kita pun tengok price, market apa semua tadi yang dapat tadi. Okay, kita buy, buy. So bila kita masuk bracket, kita masuk adalah untuk sell. Untuk sebab kita dah ada buy position, maknanya TP dan sell kita adalah sell lah. So kita kita tahu so ni color pun warna merah. Okay. Kalau kata kita masuk untuk yang salah, yang sell, dia jadi warna biru, dia jadi warna hijau. Sebab dia kita tekan untuk sell position. Maknanya buy dan TP dengan sell adalah kita tekan buy. So jangan salah. Kena tengok betul-betul. Sebab ada orang dia tersalah tekan. Dia masuk yang ni. Bracket sepatutnya yang ni. Lepas tu dia pun terpilih yang ni. Dia terpilih yang ni. Bila kena, dia bukanlah tutup position. Nanti dia tambah pula position. Sebab kita 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 ada buy position. Lepas tu kita klik bracket ni untuk yang kat sell position. Nah, ini kena jaga-jaga lah. Okay. Lagi satu. Kalau anda tertutup. Alamak, tertutup. Tak sempat. Position ada tapi tak sempat nak buat bracket tadi. Dekat sini ada. Dekat bawah ni. Dekat sebelah ni, dia panggil order notification. Kita klik balik yang ni, dia keluar lah. Keluarkan dia balik. Bila dia keluarkan ni balik, ni tak kadang-kadang tersilap ni, benda ni kat sini. Check betul-betul adalah order yang latest, yang pukul berapa dan sebagainya. Kalau betul-betul nak pakai yang tu. Lagi satu, order notification ni kalau lepas logout tak ada eh. Kita tekan order notification dekat tepi ni pun dah tak ada lah. Kalau position dah tertutup. Kalau kalau CQG dah terlogout. Dah pernah logout. Kalau tak logout, tak apa, dia masih ada. Okay. So, kalau case yang tu berlaku, terpaksalah menggunakan manual lah. Cara manual lah. Okay. Itu yang yang penting lah rasanya, yang bagian penting yang kena kena cakap sebab takut ada kesilapan yang berlaku based on previous punya history. Oh, okay, sorry, sorry. Umi tanya. Puan Umi tanya. Saya lupa nak explain yang ni tadi. Okay. Yang yang ni, sebelah merah, sebelah 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 hijau ni ada nombor-nombor bergerak ni kan. Ini adalah lot yang tengah queue lah. Buy side dia sebelah 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 bawah lah. Sebelah bawah sebelah kiri. Kalau sell side sebelah atas kanan. Okay, yang tengah-tengah ni adalah harga yang bergerak lah, harga semasa lah. So queue ni, lot ni tak semestinya kalau 15 adalah 15 orang. Ikut B1%, ikut B2%, 3%, ikutlah. Dan dia juga boleh jadi berubah, berubah-ubah. Ada orang mungkin cancel orders. Lepas tu lagi satu konsep. Kalau macam ni kan, dekat chart ni kita tengok kan. High chart ni adalah 4403. So dia letak TP dekat 4403. Ni high lah ni tadi kan. Dia ada garisan ni. TP dia letak kat 4403. Tapi kenapa tak kena? Dekat kan? Sebab nampak kat sini 15. So yang kena mungkin satu je, dia jadi 14. Anda mungkin orang yang ke belakang. So sebab tu dia tak kena lagi. Kecuali kalau dia tanya, ikut time lah, ikut time lah eh. Dia Q4402, high 4403. Kenapa tak kena? Yang tu pelik. Sebab untuk pergi kepada 4403, dia mesti kena clear semua lot dekat 4402. So ini kena faham. Sebab ada setengah yang memang tak berapa jelas kan. Yang pasal konsep Q ni, dia jadi confused sikit lah. Kat mana dia tunjuk sama ada loss atau profit? Dekat dalam position, yang ni kalau tengah running. Okay, yang ni yang running ni, nampak kenapa 12? Yang ni kenapa 66? Sebab yang 66 ni, dia gabung semua tadi order yang saya masuk. Testing, testing, testing tu semua sekali, total. Yang 12 ni adalah individual. Yang 4399 ni je, yang last ni tadi.
Ha, ini adalah. So kalau nak tengok asing-asing, pergi dekat position yang tab bawah ni. Tapi saya lebih senang tengok yang atas ni, tengok overall for daily lagi lagi senang lah. Sebab kita nak tengok overall daily kita profit ataupun loss. Senang. The individual tak berapa penting. Lagi satu tadi tanya apa tadi ya? Loss atau profit. Okay, itu yang running. Itu yang running. Kalau yang dah apa nama kata? Dah ada buy dengan sell dekat sini dalam purchase and sales ni. Purchase and sale. Dekat sini ya, boleh tengok. Ni kalau yang produk-produk lain-lain lah. Macam ni tadi soya ni dah 14 kali masuk. Bila kita tekan kat sini, dia dia tunjuk price je lah. Dia summary kan terus lah. Total 78 yang yang dah tutup. Yang ni 100, 102 sebab dah campur dengan 78. Kalau kita pergi dekat position ni tadi, 30. Campur dengan 36 ni baru jadi 114 ni. Dia campur dengan position. Yang ni 78 campur position 36 dapatlah 114 yang tengah bergerak ni. Macam itulah konsep dia. Apa lagi? Kejap. Kalau dekat dalam PC, dia tunjuk macam ni je. Kalau dekat dalam mobile, dia akan tunjuk position tu berapa-berapa-berapa lah. Ada yang rugi, ada yang untung, ada ni total sekali lah. Dia summarize kan sekali. Okay. If in buy position, ada soalan eh? If in buy position, macam mana nak adjust TP bila kita nampak market akan potentially pergi higher than TP? If in buy position, macam mana nak adjust TP bila kita nampak market? Tarik je lah TP tu. Amen kan je lah. Cik Jami. Macam tadi eh, macam ni okey, kita lah saya ada TP dekat 4 17. Jadi saya buat manual je lah eh. Okey. TP saya kat sini. Saya nampak oi candle kuat ni. 4 17 ni kejap lagi dia langgar gitu je. Silap boleh pergi ke sini. Ke 4 459. Rugi kalau TP awal. Okey ni eh. 4 17 ni saya naikkan je lah. Saya tarik je lah. Tu saya modify. Saya tarik lagi pergi ke 4459 ke atas lagi. Ataupun nak mudah dia. Apa nama. Pergi dekat sini. Ni kan. Tekan dia. Double click dia. Ada button order action ni. Modify je lah. Terus type kat sini je lah. 4459. Modify. Dia terus pergi 4459 lah. Ataupun tadi dekat bawah ni pun boleh. Dekat dalam order tab ni, 4459 ni, adjust kat sini. Dia banyak lah. Dia banyak boleh. Banyak tempat lah dia boleh buat sebenarnya. Even dekat sini pun boleh sebenarnya. Dekat sini, order atas ni. Tekan order action. Pergi kat modified. Tukarlah dia punya price. Macam tu je. Boleh eh? Jadi okay, faham eh? Okay, alright. Puan Salina, macam pening sikit nak faham ni. Tak payah pening yang awal-awal tadi. Yang paling penting, faham cara nak masuk buat bracket je tadi. Itu yang antara yang terpenting lah. Ataupun, as long as, macam kalau nak cepat, masuk buy market, keluar order notification ni, pergi dekat field ni, yang atas sekali, yang harga yang tu, klik drop down menu, pergi dekat bracket, pastikan dua-dua ni tick lah. Target tick, stop loss tick, adjust kat sini. Ada orang mungkin dia kata macam dia tak nak letak stop loss. Dia nak letak TP, dia nak letak SL je. So dia nak highlightkan macam ni. Boleh, bukan tak boleh. Tetapi saya suggest buat juga tapi letak harga yang jauh. Mungkin 150 tick. Dia tak ada, mungkin susah lah nak kena. So kita letak dulu kat jauh, kemudian kita amend. Sebab apa? Sebab nanti bila kita nak masukkan stop loss, bila kita nak masukkan TP, dia dah tak jadi link lah. So dia dah tak jadi auto, dia dah jadi manual. So better kita gunakan ni, function ni. So bila perlu kita rasa nak letak solar tu, kita adjust-adjust je dia punya price. Lagi senang. So at least bila kena TP, SL dia auto cancel. Tak ada lah macam kalau kena TP, SL nak kena manual cancel lagi kan. So better tick dua-dua. Kalau rasa macam nak TP open, letak TP jauh sikit. Itu je. So bila kita dah place, kita dah ada position, kita dah ada TP dengan SL. Okay. So kalau kita nak tutup, pastikan kita tekan go flat. Kalau ada apa-apa lagi, kalau katalah ada
position lagi, tekan lagi sekali, tekan liquidate. Tak ada position dah, tutup. Settle. Ataupun kita pakai bracket tadi, kalau kata dekat sini, pilih bracket mode, pastikan dia ring. Highlightkan dia jadi warna orange. Tekan market order ke terus, kalau nak masuk terus, dan adjust berapa stop loss yang target profit yang anda nak, berapa tick stop loss yang anda nak. Just click. Terus dah ada position, dah ada TP, dah ada SL. Bila SL kena, position tak ada, TP akan auto hilang. Kalau TP kena, position tak ada, SL akan auto hilang. Kalau nak tutup cepat, gunakan function go flat dan liquidate, ataupun anda cancelkan je working order. Lepas tu tekan liquidate. Ataupun tekan je sell market. Tapi pastikan anda highlight bracket ni dulu. Kalau tidak, nanti dia bawa sekali TP dengan SL dia ni. Dia ada tutup position tapi ada pula working orders. Tapi kalau kita double check, kita cancelkan sekali lagi. Dan in the end, kita always double check balik orders tak ada, position tak ada. Settle. Itu yang paling penting lah. Dalam, bukan saja CQG, apa-apa platform yang anda pakai. Apa-apa platform yang anda pakai pun, itu that is the best lah, the basic yang mana yang perlu kena double check. Perlu selalu jadikan rutin adalah orders dengan position. Alright. Boleh tak? Tapi then lagi satu, Puan Salina mungkin boleh try demo dia. Nanti link yang saya bagi awal-awal tadi. Saya bagi sekali lagi. Mungkin tadi ada yang terlambat masuk ke apa ke. Tapi saya rasa saya yang lambat tadi. Kejap eh. Mana dah tadi? Ni. Bila dah biasa, dah try, dah nampak dia punya, dah play try and error dia, dia akan lebih serasi, lebih nampak lah, sebab benda ni perlukan praktikal. Dia tak boleh teori semata. Teori kita dengar, kita tak buat lagi, kita rasa susah. Bila kita dah buat, aplikasikan, baru nampak. Sebab benda ni kena kan praktikal. So, bila ada demo, lagi lagi good lah untuk kita praktikkan sekejap. Dan lagi satu, apa benda tadi nak cakap? Alah, lupa dah. Lagi satu, video webinar ni ada rekod lah. Saya rekod, saya akan upload nanti dekat YouTube. Dah settle apa semua, mungkin esok pagi baru nampak HD punya 4K punya gambar dekat YouTube. Link YouTube tu saya akan bagi Cik Afi. Cik Afi yang bagi link dekat you guys untuk webinar ni lah kan. Saya akan bagi kat dia, nanti dia akan sharekan lah. Ataupun buka je saya punya YouTube channel Abah Furkon, ataupun tayak Abah Farizul Babu, nanti keluarlah. So nanti yang latest akan boleh carilah dekat video-video yang latest yang malam ni punya, mungkin akan keluar esok yang jadi yang latest. Dia tengok, just boleh tengok balik lah. Untuk refresh, untuk bagi lagi lagi jelas, lagi lagi detail lah. Di samping masa buat demo tu sendiri, dia akan lebih jelas, lebih akan lebih nampak. Dan jika pada masa tu masih lagi tak jelas, ada soalan yang berbangkit nak tanya, tak ada masalah, boleh terus je PM saya dekat, kejap saya bagi dekat nak tanya dekat bawah komen YouTube pun tak ada masalah, saya akan dapat notification dan saya akan reply. Dan lagi satu cara adalah ambil ni. Abah Fukon Gaming boleh tengok juga ke? Ada eh? Ada kot. Oh, yang bawah tu. Tak, hari ni dengan anak-anak tu lagi saya saja suka. Itu tak ada untuk knowledge. Untuk knowledge apa nama trading lah. Itu suka-suka for fun dengan anak-anak testing. Apa link ni? Kalau klik, nanti terus akan dapat PM saya dekat Telegram lah. Terus nanti boleh tanya in case ada tanya apa-apa lah. Cik Saifu tanya, bayaran CQG setiap bulan 120 untuk renew setiap bulan, apa cara bayarannya, didak dari duit dalam akaun CQG? Ya, betul. Dia akan didak dalam tu. Dia akan tunggu complete dulu satu bulan. Contoh kalau bulan 6 ni kan, dah complete bulan 6 ni, dia tak ada tolak apa-apa lagi.
Sebab untuk bulan 6, dia akan tolak awal bulan Julai. Sebab apa dia tolak awal bulan Julai? Sebab dia nak tunggu satu bulan 6 ni penuh habis sebab dia nak tengok volume. Volume lot tu tadi. Sebab kalau cukup, dia tak tolak lah. Ha, kalau tak cukup, baru dia tolak lah. Sebab tu dia akan tolak dalam bulan berikutnya, awal bulan berikutnya. Oh, hari ni ada bola eh. Malaysia lawan Taipei eh. Jenis Taipei eh. Oh, okay. Saya pun terlupa. Alright, so lepas tu, kita rehat kejap dalam 5 minit. Sekarang pukul 11, mungkin dalam dalam 11.30 atau 11.45 kita boleh settlekan bab AES GTS pula lah. AES GTS ni platform ni percuma saja. Dia pun ada kelebihan dia jugalah, tapi tak boleh melebihi CQG lah sebab CQG platform berbayar. Kalau AES ni dia percuma. Tetapi incoming quarter mungkin ada satu benda yang menarik lah pasal GTS AES ni, something yang yang kita tengah cuba bawa. Tapi kita tak nak reveal apa-apa dulu, takut tak jadi ke apa kan. So kalau jadi then mungkin something lah, mungkin ada something yang 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 lebih baik juga untuk AES GTS ni. Okay, so kita kena tulis je kat sini ni jap. Kita berehat sebentar, berehat sebentar. 5 minit ke 7 minit lah. Siapa nak pergi toilet ke, nak buat kopi ke, nak nak minum air ke, boleh. So dalam pukul 11 11 5 minit, 9 6 minit lah kita kita kembali. Kita sambung ke, kita sambung untuk ASGTS pula. Okay. Kalau ada siapa yang nak tanya soalan lagi tadi, boleh tanya juga. So kita cuba, kita cuba crash course. Kita cuba apa? Jawab terus ataupun kita 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 akan boleh PM jugalah kemudian, tak ada tak ada isu, tak ada masalah.
Okey, kita kembali. Betul, Cik Jami cakap. Kita kena play and navigate sendiri banyaklah untuk familiarkan, familiarize. Sebab benda ni dia lebih kepada practical. Okey, so nanti kalau dah dapat demo tu lebih lebih dah buat testing tu akan lebih nampak lah cara dia tu. That's why saya suggest apa yang mau nak pakai CQG terus supply aja nanti demo, try main godek-godek sikit lah. Then kemudian kalau kata ada tak jelas, tak faham lagi nak tanya, boleh anytime. Kalau Cik Saiful tanya, kalau kita nak withdraw duit dari CQG perlu, betul sebab dia tak ada function macam bila kita boleh klik je, boleh withdraw, klik je untuk deposit, tak ada. So kena PM kita, nanti kita akan bagi apa nama ni lah, account number untuk deposit, dan juga kalau nak withdraw tu ada format sikit lah. Dia tak perlu isi form ke apa semua sebab saya yang akan isi form tu. Anda just bagi format tu, nombor account apa semua, berapa nak withdraw, kita akan proseskan lah. Then kita sambung kepada apa nama, Ayers GTS. Okay, Ayers ni, kalau tengok dekat sini, demo dia adalah, kalau saya login dia bagi tahu this is UAT environment test. UAT ni apa maksud dia? Kalau orang IT dia tahulah, dia macam testing punya benda lah antara pendemo lain dengan pendemo lain. Nah, macam itulah lebih kurang maksud dia. So, dia user acceptance test. Okay, Cik Jami beritahu. So, dia kita tengoklah nasib kalau malam ni ada order yang boleh match, then senang nak faham. Kalau tak, dia kena imaginasi sikit lah. Tapi insyaAllah lately saya tengok macam okay lah. So kalau mula-mula buka, dia ada some benda-benda yang disusun tu, kita just langkah je dulu. Layout dia very, very simple untuk kita masukkan. Yang pertama, kita perlu pergi dekat market data. Kita dah kosongkan semua kan. Kita pergi dekat market data, kita masukkan real time price quote summary ni. Okay, kita besarkan sikit. Dekat sini dia dah bagi siap BMD. Kalau tak ada pun pilih BMD lah. Okay, BMD stand for Bursa Malaysia Derivative lah. So kita select. Kita pilih crude palm oil. Bukan crude palm oil option crude palm oil. Lepas tu kita pilih futures, under futures. So dekat sini adalah kontrak-kontrak yang dia bagi. So kita pilih August, yang bulan terkini yang aktif. Kita klik OK. Okay, alright. Tengok. Sebenarnya market buka je. Tapi tengok data pun tak ada. Pelik betul. Lepas tu tak apa, kita masukkan Seaboard. Chicago Board of Trade. Soya ni tadi. Untuk buat testing. Masukkan futures. Masukkan soya Julai. Oi, semua tak ada data ni. Apa cerita ni? Sepatutnya ada, dan market pun buka. Try masuk Ogos. Sama juga. Tak ada data pula malam ni. Ni max kita masukkan crude oil. Hopefully data crude oil ada lah. Masuk tu Ogos. Tak ada juga. Wow. Pelik. Selalu pun kalau saya buat demo ada je data. Tak apa, kita try nanti. Kita lock dia supaya tak nak dia bergerak header ni. Kita right click dekat header dia, kita lock supaya in position. Lepas tu kita pergi dekat account info, account ni, klik account info, then kita bawa ke bawah sikit, susunlah dia. Tarik sikit. Okay, tarik sikit, right click dia, lock dia. Lepas tu pergi dekat order, enter order ke enter order RHB ke tak kisahlah, sama je. Pergi dekat sini dan kita lock juga kat sebelah dia supaya dia tak bergerak-gerak. Sebab kadang-kadang bila kita tak lock, dia menyuruh. Dia jadi macam ni. So kita tak nampak dia. So takut bila kita masukkan dia tak nampak kat belakang, dia cari dah masukkan tak ada. Rupanya dia menyuruh kat belakang ni. So, bawa pergi sini. Lock dia.
Untuk header dia supaya dia tak bergerak. Okay. So kalau cara nak tengok chart dia senang je, right click. Dia ada dua jenis chart, GZSI dengan next view. So next view ni dia pakai Java. Siapa yang kadang-kadang ada masalah Java dalam PC dia boleh pakai GZSI lah. Kalau next view ni, kalau ada masalah Java pun, pastikan PC atau laptop anda install Java 32 bit dengan 64 bit dua-dua sekali. Baru biasanya dia okey lah dan pakai Java yang terbaru lah. Okay, kalau macam ni dia keluar chart dia dan chart dia tak apa-apa, nak best lah. Mungkin kalau jadi akan ada dapat chart best lah. Yang saya cakap mungkin ada surprise untuk GTS Ayers lah, incoming lah, tapi tak tahulah benda tu mana nak cakap lagi sebab belum jadi lagi. So chart dia kat sini lah, nak main time frame dia ke apa ke, nak drawing ke apa ke, kat situ lah. Tapi kebiasaan anda kalau pakai trading view, just proceed untuk pakai trading view lah. Okay. Kalau ada masalah pakai DZSI, boleh pakai satu lagi chart. Tapi untuk demo DZSI ni ada problem. Dia tak boleh. Untuk live dia akan ada. Right. So untuk order dia pula, simple je. Macam ni letih lah kalau kita nak masukkan kod apa semua kan. Satu-satu kan. So kita klik dekat last price dia. Last ni. Dekat last. So sepatutnya dia keluar price yang terkini tau. Yang last tau. Tapi dalam case ni tak ada data. Saya pun tak tahu kenapa demo untuk apa semua ni tak ada data. Selalunya ada je. So kalau kita nak pakai market order, kita klik market order lah. Market order dan kita buy je lah. Dia tak, dia jadi pending status je lah sebab data apa semua pun tak ada. Kalau tak, dia buy, dia masuk kat sini, dia jadi net ni jadi satu. Net ni dia jadi satu, maksudnya ada buy position satu. Kalau kita sell, dia akan jadi negatif satu. Dia negatif satu tu kira sell. Negatif dua kira sell dua position. Macam tu konsep dia. So sama juga kalau kita nak tutup, kita just balas balik je lah. Kalau untuk market lah. Kalau ni minta maaf lah sebab saya pun tak pasti kenapa dia jadi macam gini malam ni. So demo untuk GTS saya sangat sangat mengecewakan lah daripada dulu lagi. Tapi malam ni kira paling teruk lah sebab satu data pun tak ada, tak ada keluar. Okay. So bila kita dah ada posisi, maknanya yang ni kalau dah match kan, dia pergi dekat bawah tau. Dia pergi dekat bawah, dia kira history lah. Dekat bawah ni lah. Yang atas ni kira consider as working order. So kalau kita nak tu nak delete ke apa, kita right click je dia. Kita right click, kita delete lah. Ataupun kalau kita nak amend, kita double click, kita boleh adjust lah price berapa. Katakanlah price soya 4350. Kita tukar macam tu lah. Ni pun dia tak boleh nak ubah sebab demo, something wrong lah dengan demo dia hari ni. So nak cerita banyak-banyak pun tak tak berapa menarik, nak kena imaginasi sikit. Tetapi boleh boleh try refer kepada saya punya apa nama cap YouTube yang agak yang latest ni. So ya, ini demo dia. Tengok demo dia ada data. So untuk GTS saya suggest better tengok yang ini lagi bagus lah sebab ada data dan kita boleh nampak cara dia yang sebenar lah daripada nak 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 tengok yang tadi, nak buat yang tadi tu. So yang ini dia start dekat minit ke 152. 1 jam 52 minit. Sama, saya bagi je link dulu dekat chat punya apa? Chat punya ruangan. Boleh 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 refer lah minit ke berapa, 152. 152. 1 jam 52 minit start. So ini untuk ini yang better version lah. Better version yang ada data lah, senang nak faham lah nanti. So untuk ni kita kita kena guna imaginasi sikit sebab tak ada data. Something wrong. Okay. So benda ni di luar saya punya apa nama? Kuasa, bidang kuasa. So kita kita cubalah, kita cuba eh. So itu kalau market order, kalau
limit order, dia just key in dekat sini je. So kita ambil harga ni lah. Kita ambil harga yang previous ni 4357 ni, kita anggap harga semasa. So kalau nak key in buy, kita key in lah 4320 ke. Macam tu. So bila kita queue, ada queue lah. 4320. Pending ni sebenarnya status dia working lah. Okay. So kalau match, dia akan pergi dekat bawah SS3 dan akan jadi buy position satu lah. Okay. So kalau kita nak TP pun samalah, kita boleh gunakan cara yang ni. Tapi pilih harga mungkin 4450 ke. Lepas tu kita tekan sell lah. Dia jadi TP. Okay. Ini kalau order individual lah eh. Market order, limit order macam ni. Kalau stop loss pula, dia kena pakai trigger. Contoh kalau kita dah ada buy position dekat 4320 ni tadi, kita nak buat sell stop. Dia tak macam CQG tadi. CQG tadi dia stop je. Dia pakai stop limit. So stop limit ni kita kena, katakanlah kita dah ada buy position dekat 4320. So kita nak buat stop loss, kita kena buat, nak buat kat 4300. So yang lagi satu ni adalah range dia. So kalau kita tak buat range, kita buat sama je 4343, boleh je, tak ada masalah. Okay, dia akan jadi macam ni. Tetapi kalau price laju, nanti dia tak kena. Dia boleh jadi tak kena sebab dia akan jadi slippage. So at least kita buatlah range tu sikit. Contoh kalau kat sini 43, saya suggest 10 tick lah. 10 tick dan above. Lagi besar lagi bagus lah. So kalau dalam kes ni, limit dia makin ke bawah. Kita tekan 4290. Dia jadi 10 tick lah. Sebab apa? Sebab satu tick untuk soya adalah 0.01. Macam crude oil lah, dia sama. Kalau CPO nanti, jangan pakai perpuluhan pula. Sebab CPO dia 4 digit. Macam 3857 kan. Tak apalah. Since jadi macam ni, baik. Kita cerita pasal CPO terus kan. Sebab semua yang lain pun sama je. So, CPO. So, kita ambil, katakanlah buy dekat, tak apa, kita buy dulu. Katakanlah buy dekat 3857 harga semasa. Okay, ni katakanlah dah match. Kita dah match kan. Katakanlah kita buy dekat 387, ada net position 1. So kalau untuk stop loss, kita tick trigger 3820, katakanlah 3820. So untuk 10 tick punya beza 3810. So kita tekan sell. Pastikan kita tick stop trigger ni. Kalau kita tak tick stop trigger ni, dia tak jadi. Nanti dia akan match dekat harga semasa pula. So tekan sell. Okay, dia jadi stop loss 3820, trigger dia, dan limit dia ke 3810. So kalau kata price dia bergerak laju pun, dia akan kena antara 3820 sehingga 3810. Tapi janganlah risau, sebab kalau price tak laju, dia akan kena 3820 atau mungkin 3819, 3818 je. Tak adalah sampai 3810. Ini kecuali kalau macam ada gap dalam lingkungan 10 tick pun, dia akan kena lah. Dekat, kalau lebih lagi gap tu bawah lagi daripada 3810, then baru dia tak kena. Sebab limit yang kita set hanya sehingga 3810. Okey, jelas eh? Okey. Macam mana pula? Okey, ini kalau kita nak buat TP juga. Okey, ni entry. Dah match. Ni stop loss kita. Dah match, kita cancel lah eh, senang. Kita anggap dah match, dah ada satu buy position. Ni stop loss kita. So, kalau kata manual dia untuk TP adalah 3890 lah, katakan 3890. Kita letak STP eh. Okay, ini adalah manual order. Maknanya kalau kena stop loss, TP ni kita kena cancel kan manually. Kalau kena stop loss, kalau kena TP, SL ni kita kena cancel kan manually. Dia tak auto. Okay, sebab ini adalah normal order. Kecuali kalau kita dah ada position, okay ni kita cancel eh. Position kita masih 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 lagi anggap ada eh. Masih ada, masih langgar ada satu buy position. So kita tukar OCO. OCO ni maksud dia one cancel others. One cancel ada order yang ada link. Maknanya satu buy, satu kena, satu lagi dia akan auto cancel. Maksudnya kalau TP kena, SL dia akan automatically cancel. Kalau SL kena, TP dia akan automatically cancel. Okay, so kita ada buy position. So untuk nak close, untuk nak TP dan SL, kita kena pilih sell lah. Dia mesti berlawanan. Jangan kita pilih buy lagi. Okay. So dekat stop loss, kita masuk tadi katakanlah entry 3857. So kita letak 38 3820 juga sama.
Okay, toler ni macam cakap tadi lah. Tolerance ni adalah limit dia tadi. Kalau untuk CEO dia dia toler. Toler ni dah tolerance lah. So kita pilih macam cakap 10 tick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia akan 3820 ke 3810. Yang sebelah kiri ni pula dia jadi TP. So mungkin kita nak TP 3890 dan kita biarlah ataupun mungkin 3900. So kita pun sell. Bila kat sell ni confirmation dia akan keluar. Price 3900 which is TP, condition OCO stop loss 3820 trigger sehingga 3810. So dia akan jadi macam ni. Okay. Kalau TP kena 3900, position yang kita yang satu buy tadi akan tutup ah dan OCO untuk stop loss dia akan cancel. Kalau kena pula stop loss, TP ni dia akan cancel dan position kita akan jadi kosong lah. Ah, di situ. Dan untuk bracket, bracket order macam tadi CQJ ada bracket order kan? CQJ ada bracket order tetapi apa nama untuk ASGTS dia tak panggil bracket order, dia panggil bull and bear. Bull and bear. Okay. Dalam ini kita kita delete dulu semua. Dah kita dah habis. Dalam bull and bear ni pula jangan confuse dengan normal order, jangan confuse dengan OCO tadi. Sebab entry akan jadi kat sini. Entry akan jadi dekat sebelah sini. Tadi yang masa condition normal, ini dia jadi price lah. Price untuk entry dan juga untuk limit order. Tapi untuk OCO, sini dia jadi dia punya, untuk stop loss, sini dia jadi dia punya limit. Untuk OCO ni dia jadi dia punya TP. Untuk bull and bear ni dia jadi dia punya entry balik. So kata entry tadi kita ambil 3857 juga. Dan dia punya profit loss dengan loss tolerance semua dia pakai tick saja, dia tak ada pakai price. So kalau kata kita nak profit mungkin 50, kita tak 50 je lah. Stop loss mungkin kita nak 20, 20 je lah. So tolerance dia macam kalau sekarang nak 10 tadi, kita tak 10 lah. Minimum, kalau kata lebih lagi bagus lah. So kita pun tekan buy. So bila buy dia keluar bull, bull condition. Sebab apa bull? Sebab buy lah. Buy ni dalam keadaan kita pilih nak menaik lah. Kalau bear tu dia sell lah. Okay. Dalam keadaan menurun. Jadi bull condition profit 50 tick. Stop loss 20 tick plus 10 ticks. Maknanya range dia tadi lah. Range yang kita cakap tolerance tadi. So kalau entry kena 3857, position akan jadi 1 dan keadaan keadaan apa nama order ni dia akan jadi OCO macam yang tadi tu. OCO dia akan jadi sebelah sini, dia akan jadi TP 3857. Katakanlah price yang kita dapat adalah 3857 kan, 3857 kali tambah 50 dia akan jadi 3907 sebelah sini price TP, dan SL dia akan minus 20 dia akan jadi 3837 ke 3827. Okay. So konsep dia macam itu. Cuma bila kita pakai bull bear, dia tidak ada order stop. Stop order dia tak boleh. Macam CQG tadi, kita nak pakai bracket, kita nak stop order ke as entry, breakout tadi semua tak ada, tak ada isu. Yang dia tak boleh. Dia boleh pakai limit order je untuk entry ataupun market order. Market order pun sebenarnya tak boleh, tapi untuk nak bagi market order kita kena ambil higher higher price lah untuk buy, untuk bagi dia match. Jadi ini adalah antara satu kelemahan dia jugalah. Sama juga lagi satu kelemahan dia adalah validity dia. Validity untuk order ni dia hanya day saja. Today, for today saja. Dia tak macam CQG tadi dia boleh GTC. Sama juga dengan OCO ke semua ni, yang ni dia day saja. Kalau OCO pun dia dia day saja, dia tak ada GTC. Hanya normal order yang boleh buat GTC. Hanya normal order. Okey, ini antara kelemahan dia lah. Lepas tu kalau dia pergi kepada mobile dia pula, mobile dia tak ada chat langsung. Dan mobile dia tak ada langsung order canggih yang macam bull bear dan OCO ni. Maknanya mobile hanya boleh pakai normal order. Ini kalau GTS Ayers lah. Okay. Kalau CQG tadi, kalau even mobile apps pun, mobile apps dia akan sama ada chart juga.
Lepas tu order CQG tadi nak pakai bracket ke, nak pakai order notification ke, semua boleh, tak ada masalah, tak ada isu. Sama je macam desktop. So itu antara kelebihan dia lah. Dan ini antara kekurangan GTS. Okay, sama juga. Benda yang paling penting kita kena jaga adalah rutin. Check balik position dengan working order. Position ni pastikan net jadi kosong. Dan working order dekat atas ni cancel semua. Dah tak ada lah. Yang belah atas lah. Belah bawah tak apa. Jangan confuse. Belah bawah ni dia akan jadi history. Sebab order yang match dia akan pergi bawah. Order yang match dia akan pergi bawah. Konsep dia macam itu je. So, untuk siapa nak pakai Ayers, saya suggest sekali lagi tengok video yang saya bagi link dekat chat tadi. Ataupun tengok video yang yang ni lah. Yang tadi tu lah. Yang link tu lah. Kat YouTube tu. Sebab yang tu ada contoh yang lebih baik lah. Yang ni contoh sebab data tak ada. So kita cerita pun lebih kepada imaginasi, takut tersalah. Tersalah imagine kan. Tu susah tu. Okay. So ada tak apa-apa soalan pasal Ayers GTS ni? Siapa ke ataupun memang semua kebanyakan akan pakai CQG, which is saya pun prefer sebab CQG is a better platform lah, dan requirement lot dia sangat membantu lah sekarang, tak banyak macam dulu. Dulu dia perlukan 100 untuk waiver, dan sekarang kalau 50 saja per site, which is 25 lot saja a month, is okay lah. Maknanya kalau untuk orang yang trade at least 1-2 kali sehari, tak ada issue. Cuma kalau betul-betul swing, nak trade 1-2 lot je sebulan lah, then still mungkin boleh still consider Ayers lah untuk nak jimat fees lah kalau nak jimat. Tetapi bagi saya, kelengkapan perang tu lebih penting lah. Sebab kelengkapan perang tu juga mungkin akan membantu kita dari segi profit juga. Daripada kita memikirkan kos dia, sebab 120 tu dalam dalam 6 tick je. So ini tak sampai pun nanti dalam 5 tick je. Yang ni free je, Cik Jami. AGTS percuma. Sebab tu lah dia ada beberapa kekurangan dia. Ada tak soalan? Tapi saya harap this one susah nak follow. Betul, dia 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 confusing sikit lah. But some people akan rasa ni lagi mudah bila dia 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 try pakai. Subjektif jugalah, susah nak cakap. Sebab ada orang dia rasa CQG yang complicated. So saya nak cakap, kalau saya suka CQG lah. It's better lah. Tapi ada orang ada je yang suka Ayers lagi. Walaupun dia memang professional trader, dia lebih prefer Ayers. Sebab dia bagi dia CQG yang complicated. Tu mungkin sebab tak try lah kot. Kalau dia try demo, should be akan lagi suka CQG lah bagi saya lah. Okay, FAK dengan FOK ni biasanya kita tak gunalah. Biasanya dia lebih kepada untuk order yang besar sebenarnya. Order size besar, dia pakai lot besar. Sebab FAK ni maksud dia fill and kill. FOK pula maksud dia fill or kill. So maksudnya bila kita masuk contohlah lot yang banyak 10 10 10 lot, 20 lot, 30 lot kan. Kadang-kadang kita nak order yang bila kita masuk tu dia dapat semua. Kalau tak dapat, tak nak. So itu adalah fill and kill. Sebab kalau kalau tak sama ada kau dapat semua 10 lot tu ataupun kalau dia dia kira dapat 9, tak nak. Dia dia nak terus cancel, maknanya kill terus order tu. Kalau fill all kill ni dia macam boleh lah. Dia nak ambil apa? Yang mana dapat, kalau dia dia kira 20 lot, dapat 10 je. 10 lagi dia cancel. Maknanya dia ambil 10 je, dia nak terus. Dia tak nak dia, sebab ada orang yang player-player besar ni dia banyak 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 apa kata eh? Banyaklah dia punya preferences dia, sebab
dia banyak lot, so dia tak nak ada gangguan orang, dia tak nak orang nampak lot dia masuk tu semua, so dia tak nak orang nampak queue dia semua. So adalah some certain order yang dia nak pakai macam gini. Dia nak terus, kalau dapat dapat semua, kalau tak dapat tak apa Nazwa, ataupun kalau dapat yang mana dapat je, yang tak nak, yang yang tak dapat tu tak ada, tak ada queue, tak ada apa tu cancel. Macam itulah konsep dia. Okey tak, Cik Zack? Alright. Ini saya tunjuk sikit kalau betul-betul AS yang live, yang price ada nampak jalan, tapi ini real lah. Itu pun ada market yang dah tutup lah. So macam tu tadi close palm oil August 3925. Tapi baru tutup lah sebab 11:30 tutup, dah 2 minit dah tutup. Macam soya tu lah masih open, harga dia 4379. Baru masih lagi open lah. Nak buka akaun CQG macam mana? Okey, kalau belum ada akaun dengan DCB, kejap eh saya bagi ni. Tuan puan boleh PM dekat bawah ni lah. Ada detail kita punya team revisor kita, Miss Ima. Dia boleh, dia boleh guide lah untuk untuk nak cara nak buka account. So bila dah buka account tu pula, nanti account saya akan, saya account tu akan akan ada saya lah, dia akan, saya akan bagi fill notification, fill notification pula, akan bagi ada lebih ku, bukan fill lah, dia akan bagi notification account dah buka, kena register online. Masa register online tu kena pilih platform apa. Contoh dia macam ni, sekejap tunjuk contoh dia. Okay, ni. Ini, ini kalau account dah buka lah. Account dah buka, so nanti kita akan pilih sama ada AS, GTS atau CQG. Okay, macam ni ada beritahu. Satu, ni 100 ni lama punya, so tak apa. Sekarang memang 50, kita kira AS 50. Ini sebab dia orang tak update ni. Sebab dia baru tukar bulan bulan 4 tu lagi. So pastikan anda nak klik I agree ni. Kalau tak boleh, kena buka ni dulu eh, term and condition yang warna biru ni, baru box ni I agree ni boleh boleh klik. Bila dah register, dah pilih CQG, adalah guide dia untuk deposit dan sebagainya, then kita boleh activate kan, terus boleh dapat account CQG lah. Kalau siapa pula dah ada account, dah memang pakai Ayers, bagi tahu je lah nak tukar kepada Ayers GTS. Kita, then kita, kita apa ni lah, kita, kita tukarkan lah. Betul Cik Amir. Okay, so macam saya cakap, kalau kata apa nama dah habis, saya akan upload video ni, nanti boleh tengok sekali lagi untuk siapa nak tengok lagi sekali, ataupun boleh tengok yang untuk kalau AGTS, boleh tengok yang link satu lagi yang saya bagi itulah. Kemudian boleh dapatkan link dekat Cik Afi, dan kalau CQG tadi boleh try demo dia lah. Kalau kata ada still soalan berbangkit ke apa ke, boleh PM saya direct dekat Telegram, boleh PM untuk tanya, dan lepas tu boleh boleh apa nama, komen juga dekat YouTube link yang akan dapat tu lah, nanti pun boleh juga, tak ada isu pun. So nanti insyaAllah kalau ada apa-apa soalan pun kita akan jawab lah. So untuk
Malam ni, since dah 11:30 pun, dah 11:36. So, saya rasa cukup dulu sampai sini. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya kemudian dulu. Boleh tanya kemudian, boleh PM juga. Dan saya ucapkan semua terima kasih participant dapat bertahan lebih kurang 2 jam juga. So, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.